Bisa dimulai. Kali ini bola milik sepenuhnya Uyan Uyun. Pinor pinor mungkin dilatih. Ngawur ya wes. Yo. Ulung tadi ternyata gagal. Kali ini pindah poin untuk Aran Ampel. Satu benda. Nomor punggung 3 Lukman. Lakukan sesuatu kali ini angkat bola berikan umpan. Kali ini dinyatakan pelanggaran oleh wasit. Angka bertambah untuk KR Ampel 2-0. Lagi-lagi depan. Bau baru satu ya. Oke. Lukman lakukan servis kali berikan umpan. Umpan kali ini gagal Siva. Ya, maksud kami Kevin. Satu sama. Ah, gagal lagi. Pindah poin untuk KR Ampel. Nomor punggung 9 ada Sungkono lakukan serve. Sedangkan angkat bola berikan umpan nomor punggung 3 tadi Atta. Kali ini pindah poin juga dua sama. Ya, Atta lakukan serve angkat bola tinggi Lukman kali ini. Lagi-lagi tes bol dinyatakan wasit. Angka untuk Uyun 3-2 set yang pertama. Lukman berikan umpan kali ini sampai langsung keluar. Ternyata angka bertambah untuk Uyar Uyur 4-2 set yang pertama. Atal Karsep tadi kan bola tinggi kali ini spek ringan dari Sungkono mampu 3-4. Angka bola berikan umpan kali ini sampai langsung masuk tes bol. Angka untuk Uyar Uyur 5-3. Sudah gesep tadi ulung kali ini angkat bola tinggi masuk angka benar pindah poin 4-5. Nomor punggung 2 ada JM gesep tadi angkat bola tinggi ah kali ini keluar angka bertambah untuk KR Gampel 5-5. Lagi-lagi JM gesep kali ini dinyatakan net oleh Bung Sulit angka bertambah 6-5. Lagi-lagi GM lakukan kesep tadi bisa diblokir kali ini kembali ke air yang ngambil kembali lagi angkat bola tinggi berikan umpan kali ini gagal spek dari Uyan Uyun 7-5. Lagi-lagi GM lakukan kesep angkat bola tinggi berikan umpan kali ini test ball 6-7. Uyan Uyun lakukan kesep ulung kali ini berikan umpan-umpan angkat bola tipuan saja berhasil kali oh gagal kali ini 7 sama set yang pertama. Ulung melakukan sep angkat bola tinggi berikan umpan Kevin angkat lagi kembali Uyar Uyur angkat lagi berikan umpan kali ini keluar spek dari Ulung menghasilkan tip out ojo mati sementara 8-7 KR ngambil Kevin. Didit berikan sampai langsung masuk sambaran keras dari Ulung tadi menghasilkan angka 8 sama set yang pertama. Lakukan sudah angkat bola berikan umpan kali ini dinyatakan pelanggaran oleh Bung Sule angka bertambah untuk Uyar Uyur 9-8. Didit lakukan set lagu sambar masuk pindah poin untuk KR Ngampel 9 sama set yang pertama. GM lagu set tadi kali ini masuk ternyata pindah poin 10-9. Didit lagu set sudah kali ini maksud kami BJ sampai langsung tes gol dengan demikian angka untuk KR Ngampel 10 sama saling kejar. Kali ini GM lagu set angkat bola tinggi sampai langsung masih bisa kembalikan bola angkat lagi kali ini Uyak Uyuk berikan umpan sampai langsung masuk. Sambaran dari Ulung tadi berhasil menambah angka 11-10. Didit tak resep angkat bola tak bisa diblokir kali angka bertambah lagi untuk Uyar Uyur 12-10. Rasa segera dilanjutkan skor sementara 12-10. Uyar Uyur memimpin kali ini berikan umpan umpan sampai langsung keluar ternyata angka bertambah untuk Uyar Uyur 13-10. Didit lakukan set, Lukman berikan umpan kali keluar. Tes bol, pindah poin 11-13.
GM Bakersen angkat bola didit. Sampan langsung kali ini. Oh, gagal kali ini. Ulu. Maksud kami biji. Lagi-lagi Bakersen GM hampir langsung tes gol. Angka untuk Uyan Uyuh 14-12 set yang pertama. Dia Bakersen berikan umpan kali ini masuk bola keluar, ternyata angka bertambah 15-12. Didit Lakerser angkat bola tinggi sampai langsung bisa diblokir, angka bertambah lagi menghasilkan tim out otomatis. Paham ya? Monggo dilanjut. Ya, ada dia Lakerser sudah angkat bola lepas berikan umpan kali ini ternyata kembali lagi Uyang Liu sampai langsung gimana masuk. Angka bertambah 17-12. Lagi-lagi dia Lakerser angkat bola lompat berikan umpan kali ini. Ah, ternyata lolole mantul mantap betul dia lakukan servis angkat bola lompat berikan umpan kali ini sampai langsung ternyata masuk pindah poin untuk KR Ngampel 13-18. Kali ini nomor punggung 3 dokumen lakukan ser silakan simpel saja angkat bola tinggi sampai langsung masuk pindah poin untuk Uyan Uyuh 19-13. Lagi-lagi didit lakukan ser depan langsung gagal lawan kali ini ambil bola GM tadi ternyata gagal pindah poin 14-19. Nomor punggung 2 GM lakukan ser sudah lakukan tinggi umpan lagi kali ini keluar tes gol pindah poin ya. Tim out diminta oleh coach dari kali ini Uyan Uyuh memimpin. Biji dilakukan set ambil bola lepas berikan umpan kali ini masih bisa diangkat kembali lagi ke KR Ngampel angkat lagi kali ini tipuan saja kembali berikan umpan tinggi sampai langsung tis bola 21-14. Lagi-lagi BC lakukan set angkat bola lepas berikan umpan sampai langsung kali ini dinyatakan pelanggaran angka bertambah lagi 22-14. Lagi-lagi BC lakukan set dibiarkan memang bola keluar dengan demikian pindah poin 15-22. JM lakukan set angkat bola sampai langsung nomor 4 ada ulum tadi namun gagal kali ini angka bertambah untuk KR Ngampel 16-22 angkat lagi kali kemenangan tes bol angka untuk Uyan Uyuh 23-16. JM lakukan set lompat berikan umpan sampai langsung gagal kali ini pengembalian bola dari nomor 7 Didit kali ini lagi-lagi JM lakukan set angkat bola berikan umpan tes gol angka lagi max point untuk Uyan Uyuh 24-17 sayang tidak menyeberang bola 18-24. GM lakukan set angkat bola tinggi berikan umpan keluar kali ini angka bertambah untuk KR Ngampel 19-24. Lakukan set GM dinyatakan pelanggaran ternyata angka bertambah lagi untuk KR Ngampel 20-24. Lagi-lagi GM lakukan set angkat bola sampai langsung kali ini keluar angka bertambah lagi 21-24. Lagi-lagi GM lakukan set angkat bola tinggi berikan sabar langsung dari digital angkat lagi kali ini tipuan ternyata keluar tes bol dinyatakan double pantun tadi pengambilan bola dari DJ 22-24 kita nantikan kali ini berobos dengan demikian game skor kedua Sungkono lakukan jump shot kali ini gagal ternyata gimana sih. Oh iya gagal memang ya Oscar. Set yang kedua kita nantikan oleh empat berikan bola sampai langsung keluar bola angka bertambah untuk Uyan Uyuh 7-5. Lagi-lagi depan berikan umpan tinggi sampai langsung bisa menjadi dengan baik oleh pemain-pemain Uyan Uyuh angka pertama menghasilkan tim out otomatis
dipanjangi penjagaan lengkung sulit. Pertanda set yang kedua segera dilanjutkan. Skor sementara 8-5. Uyar Ujur memimpin kali ini. Lepas angkat bola berikan lepas sampai langsung. Gagal kali ini pengambilan bola dari Atta dari angka untuk Karangasem. 6-8. Sudah kesep tadi angkat bola tinggi sampai langsung keluar angka pertama untuk KR Gambel. 7-8. Set yang kedua. Distarakan suka diangkat bola tinggi kali ini maksudnya dia sudah ternyata keluar tes bola pindah poin 9-7 kali ini diambil suka diangkat bola tinggi masih bisa diambil bola biarkan saja memang keluar bola angka pertama untuk KR mengambil 8-9 ini distarakan suka angkat bola tinggi berikan bola bisa dikeluarkan dengan baik kali ini angka bertambah untuk KR Ngampel 9-9 set yang kedua Desta lakukan sub berikan umpan tinggi bisa diblokir kali ini dinyatakan poin 10-9 Desta lakukan sub angkat bola tinggi berikan umpan atas kali ini sampai lanjut keluar angka bertambah untuk KR Ngampel 11-9 Desta lagi sub angkat bola tinggi atas masih diselamatkan bola angkat lagi Lokman berikan umpan tinggi sampai langsung masuk angka bertambah untuk KR Ngampel 12-9 Desta langsung ambil bola berikan umpan atas bisa diblokir kali ini angkat lagi bola tiba ternyata dinyatakan pelanggaran oleh wasit angka untuk KR Ngampel 13 ya gagal diselamatkan bola pindah poin 10-13 kali ini ditetapkan set sudah lakukan umpan Lukman kali ini kembali Uyar Uyur nah, tipuan saja berhasil angka bertambah 11-13 ini lakukan set ambil bola Lukman angkat bola berikan umpan tinggi sampai langsung tim tersebut 14-11 kali ini Sungkono lakukan set jangan maksudnya angkat bola tinggi sampai langsung kali ini keluar respon 12-14 Didit lakukan set Lukman berikan umpan kali ini dibuat saja angkat lagi kali ini masih keselamatan bola berusaha diambil oleh Sungkono tadi angkat lagi Atta berikan umpan kali ini gagal blokir dari pemain-pemain KR Ngampel 13-14 Didit lakukan set Lukman berikan umpan kali ini masuk sambaran bola dari Sungkono tadi 15-13 set yang kedua Sungkono lakukan set dan set yang masuk di kami berikan umpan Atta tadi double pantul angka bertambah menghasilkan tim out otomatis cik mas leren 16 plus 13 untuk keunggulan KR Ngampel lakukan set Sungkono angkat bulan Atta gagal kali ini menyeberang angka untuk KR Ngampel 17-13 lagi-lagi Sungkono jamset kali ini dibiarkan bola memang keluar angka untuk Uyar Uyur 14-17 dia lakukan jamset dibiarkan juga keluar kali ini 18-14 nomor punggung Adam Desta ancang-ancang lakukan sudah Simpera ternyata Didit kurang siap angka lah bertambah 19-14 Atta berikan umpan masih bisa diblokir dengan baik lagi-lagi kali ini masih bisa kembalikan tipuan saja kali ini berikan umpan Sungkono dibiarkan keluar bola angka bertambah untuk KR Ngampel 20-14 kita tengah Atta akan berikan umpan gagal kali berobos 15-20 lakukan set kali ini tipuan yang berhasil dari Uyar Uyur menambah poin 16-20 ambil bola Lukman berikan umpan sampai langsung dari belakang dinyatakan keluar tim out diminta oleh coach dari KR Ngampel sementara 17-20 maksud kami angkat bola Lukman sampai langsung masuk spek keras dari Sungkono 21-17
angkat lagi. Kalimpan dari atas disambar langsung oleh Ulum tadi berhasil menambah angka 18-21. Set yang kedua. Angkat bro. Kali ini keluar sambaran bola dari nomor punggung 4 Kevin. 19-21. Lompat berikan umpan. Kali ini gagal blokir dari Uyar-Uyur. 22-19. Sungkono jam sekali ini ambil bola Atta akan berhasilkan bang. Berhasil kali ini spek dari Uyar-Uyur 20-22. Lukman angkat bola berikan umpan sampai langsung. Kali ini keluar tes bola 23-20. Lagi-lagi Sungkono lakukan jam sekali. Berikan umpan tipuan saja masih jalan beres. Kali ini kembali lagi Uyar-Uyur angkat bola tinggi sampai langsung keluar dengan demikian max point untuk KR Ngampel. Ya, 20 detik sudah berlalu kali ini. Skor max point untuk KR Ngampel. Sungkon Jamset. Kali ini masih bisa kembalikan lagi Uyar-Uyur. Lompat angkat bola berikan umpan tipuan maksudnya kali ini gagal KR Ngampel. 21-24. Didit tak kurasa angkat bola Rukman berikan umpan tinggi sampai langsung bisa diblokir dengan baik oleh pemain-pemain Uyar-Uyur. Tim out diminta oleh coach dari KR Ngampel. Rian sudah siap melakukan servis. Ambil bola Rukman berikan umpan sampai langsung kali ini. Lagi-lagi tipuan saja kembali Uyar-Uyur sampai lagi kali ini masih selamatkan bola angkat bola tinggi sampai lagi kali ini. Kembali lagi Uyar-Uyur kali ini angkat bola tinggi sampai langsung kali ini bisa diblokir dengan baik oleh pemain-pemain dari Uyar-Uyur. 23-24. Satu angka lagi Uyar-Uyur kali ini Lukman angkat bola tinggi sampai langsung masih selamat kembali diblokir lagi sendiri. Kali ini kembali lagi Uyar-Uyur Lukman angkat bola berikan umpan tipuan saja maksudnya tipuan lagi kali ini bayangin sendiri tik tuk. Dinyatakan pelanggaran pemain dari KR Ngampel 24 sama. Kita nantikan. Ambil bola Lukman berikan umpan kali ini tipuan saja angkat lagi atas masih selamatkan bola. Keluar kali ini kesempatan ataupun keuntungan dari Uyar-Uyur. Satu poin lagi. Dia lakukan set angkat bola Lukman tinggi sekali kali ini berhasil. Spek dari Sungkono tadi menambah angka untuk KR Ngampel. 25 sama set yang kedua. Sungkono lakukan capsep kali ini bisa diambil bola. Tipuan ternyata masuk keuntungan lagi untuk Uyar-Uyur. Satu poin lagi. 26-25. Lukman angkat bola berikan umpan tinggi sampai langsung kali ini keluar blokir dari Uyar-Uyur. 26 sama. Sungkono lagi-lagi lakukan jumpset. Kali ini gagal Sungkono. Keuntungan lagi buat Uyar-Uyur. 27-26. Lompat angkat bola berikan umpan sama langsung keluar kali ini game. Yang pertama 0-0. Bola ada di tangan para pemain dari Uyar-Uyur. Didit lakukan set. Angkat bola berikan umpan nomor punggung sampai langsung masuk ternyata angka pertama untuk AR Ngampel 1-0. Gagal kali ini spek dari nomor punggung 7 Didit tadi 2-0. Desta tersep angkat bola tinggi sampai langsung tes gol angka pertama untuk Uyar-Uyur 1-2. Ulum lakukan set berikan umpan kali ini tipuan saja berhasil angka untuk KR Ngampel 3-1. Desta lakukan set tadi angkat bola tinggi kali ini menyentuh perut dengan demikian angka bertambah untuk KR Ngampel 4-1 set yang ketiga. Desta lagi lakukan set kali ini sampai langsung oleh Ulum tadi berhasil kali ini 2-4. GM lagu set tadi tipuan saya kali ini angkat lagi bola sambar lagi ya masih berhasil bola GM langsung ke lawan kali ini Lukman tipuan lagi kali ini
masih berhasil angkat bola nomor 10 tadi, tipuan lagi kali ini dan GM tadi angkat lagi. Ata berikan umpan sampai langsung tes bola. Angka bertambah untuk Uyar Uyuh 3-4. Ya, biji lagi masuk tadi, angkat lagi kali ini masih bisa diblokir, angkat lagi biji keluar kali ini sambaran bola dari biji 5-3. Desta lakukan cep. Ata berikan umpan sampai langsung keluar, angka bertambah untuk KR Ngampel 6-3. Desta lakukan cep. Ata berikan umpan langsung sambar oleh Ulum tadi berhasil 4-6. Biji lakukan cep. Berikan umpan kali nomor punggung 2 GM tadi, angka untuk KR Ngampel 7-4. Ambil bola lagi, sampai langsung kali ini keluar blokir dari KR Ngampel 5-7. Biji lakukan set, angkat bola, berikan umpan GM. Kali ini dinyatakan tim out otomatis. Oke, hari panjang dibunyikan Bung Sule, pertanda set yang ketiga pun segera dilanjutkan skor. Sementara 8-5 KR Ngampel unggul. Biji ambil bola, berikan umpan Ata tadi, masih selamatkan bola kembali Uyar Uyuh. Kali ini KR Ngampel angkat bola, berikan umpan sampai langsung masuk 9-5. Lagi-lagi Desta lakukan set. Ulum angkat lagi, Ulum lagi kali berhasil Ulum 6-9. Jadi lakukan set. GM berikan umpan kali sampai langsung keluar bola, angka bertambah untuk Uyar Uyuh 7-9. Didit lakukan set. GM berikan umpan sampai dari belakang kali ini, angkat lagi kali ini tipuan lagi, masih berhasil sampai ke bola. Kali ini dinyatakan tes bola, dengan demikian angka bertambah untuk Uyar Uyuh 8-9. GM berikan umpan sampai langsung dari belakang kali ini BG masih diambil bola ternyata kali ini masih berhasil titik tadi angka kali ini tipuan lagi dinyatakan pelanggaran oleh wasit, angka bertambah lagi untuk Uyar Uyuh 9 sama set yang ketiga. Somo kali ini keluar pindah poin 10-9. Lagi-lagi Desta kali ini lagi-lagi kembali dibiarkan keluar bola, angka bertambah untuk KR Ngampel 11-9. Desta kacem. BG ambil bola langsung sambaran dari belakang keluar, sambaran bola dari BG masuk ternyata 10-11. BG nah, masuk kakek lagi-lagi angka bertambah 11 sama set yang ketiga. Lagi-lagi BG lakukan set, angkat bola GM kali ini, angkat lagi Ulum berhasil kali ini tes bol 12-11. Kalah canda dong. Angkat lagi kali ini, kembali lagi masih ada bola dengan dengan angka pertama untuk Uyar Uyuh 13-11. Timot diminta oleh Bung. Kali ini biji timang-timang bola lakukan se. Sudah lakukan, dibiarkan ternyata masuk, dengan demikian angka bertambah untuk Uyar Uyuh 14-11. Biji lagi ambil bola langsung berikan umpan tinggi kali tipuan saja, ambil bola Ulum sayang bola sudah menyentuh rum 12-14. Desta ambil bola biji, Ata akan bola berikan umpan sampai langsung biji kali ini langsung karena Uyar Uyuh sampai langsung oleh Ulum tadi. Pindah poin 15-12. Lagi-lagi biji lakukan set. Kali ini masuk bola, berikan umpan tinggi sampai langsung menyentuh rut, namun menambah poin untuk KR Ngampel 13-15. Angkat bola sampai langsung Ulum masih diambil bola sampai langsung kali ini sambaran bola dari biji keluar, angka bertambah untuk KR Ngampel 14-15. Kita nantikan. Sudah ambil bola, Ata berikan umpan sampai langsung berobos dengan demikian tim out otomatis set yang ketiga
dilanjutkan skor 16-14. Lagi-lagi BJ lakukan ambil bola, GM lakukan umpan tadi, sayang bola keluar, angka bertambah untuk Uya Uyur 17-14. Kali ini keluar sejari BJ tadi 15-17. Tista lagi-lagi angka kurang tinggi, Atta kali ini keluar tes bola namun 18-15. Sudah lakukan sekali ini, ambil bola Desta, kali ini GM berikan umpan, gagal di blokir, pindah poin 16-18. Lagi-lagi Desta lakukan semadulah, atap berikan umpan sampai langsung keluar, oh masuk ternyata, angka untuk Uyak-Uyuk 19-16. Panggah mulu, angkat bola berikan umpan sampai langsung ternyata gagal. Terhasil diblokir dengan baik oleh Uya Uyur tadi 20-16. GM berikan umpan, masih bisa kembalikan bola, angkat lagi tipuan ternyata, berikan umpan lagi, tipuan lagi kali ini ternyata tes gol, angka bertambah untuk Uya Uyur 21-16. Sempat diminta oleh Bung Wasito Pitung atau Subayanta ya. Oke, BJ, lagu nasib di set yang ketiga, kita nantikan gagal kali ini BJ tidak menyeberang bola, pindah poin 17-21. Dista dari Karakampel sampai langsung kali jeduk jor 22-17. Didit kali ini gagal, lagu nasib. Oke, pindah poin 18-22. Masih Dista, atakan bola, berikan bola sampai langsung keluar bola, angka pertama untuk Karangkabel 19-22. Lagi-lagi Dista bil bola, atak angkat bola, berikan bola tinggi, kali ini gagal blokir dari nomor 10 tadi Fandi. 23-19 BJ lakukan semangat, kali ini masih berhasil saat keluar bola dengan dengan Max Way. Wow, kali ini gagal BJ, masih ada kesempatan 20-24. Kita nantikan Sungkono lakukan jump shot kali ini di bawah, masih diambil oleh BJ tadi, sabar langsung mulu dengan demikian game Syahed 3-0 langsung